sini itu banyak ini murah-murah ya teman-teman ya. Ini tempatnya murah banget ini ya, tuh kan. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masih bersama saya teman-teman ya, jalan-jalan ke pasar pagi, pasar subuh. Tapi ini pasarnya harus pagi-pagi banget. Jadi setengah 6 itu saya sudah sampai sini. Karena pasarnya itu jam 7 itu yang di daerah sini itu sudah harus bersih teman-teman. Karena ini jualannya itu di trotoar, terus di jalan-jalan kayak gitu ya, di parkiran gitu ya. Ya ini orang-orang yang bawa pickup-pickup dari kampung-kampung, dari desa-desa itu ke sini teman-teman ya. Jadi mereka itu jualan sendiri, dibuka sendiri, terus dibunteli gitu teman-teman ya. Jadi belinya itu harus kayak dibunteli kayak gini ya, ya harus satu gitu loh, kayak berambang dibunteli, diplastiki, ya harus gak diecer gitu loh maksudnya. Aduh kok belebotan banget ya ngomongnya. Jadi wis koyok ngene iki guys, pasare guys. Wis aku belanja ke sini tuh nyari sayuran ya, kayak buncis, wortel, seledri ya, di sini-sini ya. Jadi murah banget apalagi kalau mendekati jam 7. Ini diobral teman-teman. Cuma kan di sini tuh enggak bisa lama ya. Enggak bisa nanti jam 7 sudah habis. Wis teman-teman tetap stay tune ya. Lihat keseruannya pasar pagi. Ini bagian daging. Oh kambing niki, bukan pak? Etelan pak, bu. Berapa kilo bu? Niku tulangan. Iro. 35. Kok 35 sih bu? 25. Oh. Kau nggak anak apa pun? Niku. Ini kengkele bu. Kengkele, kenal orang. Ini dagingnya bu. Iki aja bu, ini hari ngendal nih. Mau tempe nggak? Iki, bu jangan tewel bu. Kencelan di bu. Kencelan. Bu pira gis? Gis. Sekilo. Gis. Apa kali ya? Oh. Tuku. Iki podo ta bu? Iya nih kilo lor nih pacul. Oh. Lagi masak apa? Nggur soles. Soles dicek. Iya, ini mau kenapa ngapain? Iki piro bu podo? Iya. Oh ya kurang halus bu lah iki kae bu. Mana boyok dari? Kengkel buat Mas Ujang. Iki piro sih kalau kabeh pak? Kabeh piro? 7,5.
Oh, ini lemon teber. Nggih. Buat lemon biasa. Sekilo piro, Pak? Sekilo 40. Tuku sing sak mene iku oleh, tuku sak enak. Enak nih, Bu. Ojo akeh-akeh, Pak. Oh. Iki kuwi pas 1,5. Nah, tak kaya ya. Sing ana iki ne lho, Pak. Lah. Wes. Lemon, guys. Enak nih. Nih daging-daging, guys. Daging. Pak. Daging. Bon. Daging-daging. Aku mau cari untuk kucing. Sudah sepi ya. Mbak Sai. Halo layang ya. Ini layang nih. Mana? Itu. Apa? Ini yang kecil. Dua. Iki apa? Iki cilik-cilik. Iki. Ini layang. Iya. Iki apa warna-warni, Mbak? Sulit. Beli ikan kecil, guys, tuh terinya. Terinya kecil. Kita masuk di tempat ini, teman-teman ya. Di sini adalah toko serba ada untuk bahan kue ya. Dan kalau di luaran itu bisa biasanya nggak ada ya, di sini ada, yaitu toko apa. Di sini adalah tempat barang-barang bagus. Itu di sini. Di sini itu, guys, ini barang-barang luar negeri semua yang kita bisa mendapatkannya di sini ya. Oh.
A few moments later. Tadi ke pasar itu nih beli lemon guys. Ini lemon teber katanya enak ini guys. Kenul-kenul sih seneng aku guys. Padahal ya kalau menurut kesehatan kan gak bagus ya. Tapi ya wis lah sekali-sekali ya guys. Nah ini saya seneng itu kalau digodok. Nah ini kaldunya itu tak ambil guys. Kayak nanti kalau nah kayak gini-gini itu tak ambil ya. Tuh kan ini ada kaldunya seperti ini tak ambil. Ini untuk nanti untuk tak simpen kalau mau bikin mie, kalau untuk tumis itu pakai ini airnya, dan ini juga sekaligus nanti mau tak pakai masak lodeh ya. Tuh kan saya tadi beli belungan ya, murah ya guys. Ini belungan ini 1 kilo cuman 25.000 tuh kan, jadi bisa buat kaldu tuh kan, masih ada dagingnya loh.